Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Dr. M, adakah Anwar dan keluarga juga diarah jelaskan semua harta? Dr. Mahathir Mohamad mempertikaikan SPRM berhubung dakwaan siasatan terhadap kekayaannya. Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan sama ada SPRM juga mengarahkan seterunya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan keluarga untuk menjelaskan harta seperti yang dilakukan terhadap anak-anaknya. SPRM kini sedang dalam proses menuntut pengisytiharan aset daripada dua anak Mahathir, Mokhzani dan Mirzan. Bagaimanapun kedua-duanya mendakwa Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan rasuah itu, satu dakwaan yang tidak disahkan atau dinafikan oleh SPRM. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir berkata bahwa notis SPRM yang dihantar kepada Mirzan menyatakan bahwa Suruhanjaya itu mendapati dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM yang meliputi penyalahgunaan kuasa. Setakat saya tahu, saya tidak pernah disiasat tetapi notis SPRM menyatakan saya melakukan kesalahan, katanya. Mahathir berkata bahwa dia telah memulakan saman fitnah terhadap Anwar tahun lepas kerana didakwa dia mempunyai harta berbilion ringgit. Hingga sekarang Anwar tidak dapat tunjuk bukti saya memiliki berbilion ringgit. Ini bermakna hingga sekarang saya belum didapati bersalah, jika SPRM ada bukti tunjuklah. Sementara itu Mahathir turut menimbulkan persoalan mengenai kekayaan Anwar merujuk kepada akuan berkanun dalam bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid pada Oktober 1999 yang mendakwa Anwar mempunyai kira-kira RM 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. Siasatan mendapati tiada kes terhadap Anwar. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak berpuas hati dengan perkara ini, walaupun Anwar tidak didapati bersalah, kenapa statutory declaration akuan berkanun Murad tidak ditarik balik? Apakah isteri dan anak-anak Anwar diarah menjelaskan semua harta mereka soalnya? Pada 2012, dilaporkan Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa dia menandatangani dokumen tersebut. Sementara itu, Anwar, istrinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan anak sulung mereka Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta sebelum pilihan raya umum ke-15 sebagai sebahagian daripada usaha PKR untuk membuktikan ketelusannya. Anwar sendiri mengisytiharkan pada masa itu aset bersih sebanyak RM11.18 juta. Aset bersih Wan Azizah ketika itu ialah RM1.36 juta, manakala aset bersih Nurul Izzah ketika itu ialah RM808,761. Pengisytiharan aset awam terakhir Mahathir pada 2019 meletakkan asetnya pada masa itu berjumlah RM32.2 juta.